Jangan lupa ikutin mini series kelupas dengan ikhlas tiap hari. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu di season 2. Hai guys, jumpa lagi dengan kita dengan kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar yang tentunya makin hari makin menarik saja. Apalagi di malam hari ini terlihat Lesti dan Bilar bertemu guys, tapi bukan di miniserinya. Ketemu secara nyata. Di sela-sela syuting ini terlihat kebersamaan Lesti dan Bilar. Nampak Bilar lagi meniup balon. Ya, ternyata hal itu disadari oleh kekasihnya Lesti. Dalam unggahan video buram itu, Lesti ternyata mencabut yang namanya jarum pentul yang ada di kerudungnya. Tentu Bilar masih belum ngeh oleh ulah si kekasihnya itu, yakni ulah si dedek Lesti. Dia yang pura-pura gak tahu rupanya mengincar balon yang lagi ditiup oleh Bilar. Hingga akhirnya kejadian yang tak diinginkan dan bikin kita semua pada bengek, pada ketawa. Lucu abis ngakak melihat aksi gesek si Lesti ngerjai sang kekasih itu. Ya, bikin baper guys nih lihat. Memang ada-ada aja ya kelakuan pasangan super gesrek ini. Lesti dan Bilar satu sama lain saling lengkap melengkapi. Lihat kalau lagi begini, wow. Pokoknya bikin seru, dan kalau lagi romantis mesra, wow, bikin baper tentunya guys. Ya, semua akan dibuat baper oleh ulah mereka berdua. Apalagi spesial pas saat pada saling ngerjain, saling gesrek-gesrekan. Nah, semangat selalu tentunya guys. Hal itulah yang membuat kita semakin demen oleh ulah mereka berdua yang berjalan natural apa adanya, melampiaskan perasaan terpendam di dalam hatinya. Apalagi si ulah si dedek yang super jahil, yang gak bisa ngeliat balon. Yang lihat balon ditiup guys, lihat balon banyak, tentu dia usil dengan jarum pentulnya seperti yang terjadi dan dialami oleh Rizky Billar ini, yang tentu membuat Rizky Billar ya berpikir 1000 kali dan juga berhati-hati sama kenakalan serta kejenakan serta pun juga kegesrekan kekasihnya itu. Ya, pasangan yang kompak dan pas sepertinya ini saling lengkap melengkapi satu sama lain, sama-sama usil, sama-sama gesek. Tetapi hal itulah yang membuat kita demen dengan kebersamaan, dengan kemesraan mereka berdua yang gak jaim-jaiman. Tetapi ya selalu menampakkan, selalu memperlihatkan kegesrekan, keuan, kebaperan, serta berbagai hal yang tentunya kadang-kadang di luar nalar kita. Tidak jaim mereka berdua, tetapi saling dukung satu sama lain, terutama masalah kemesraan dan tentang juga kegesrekan yang menjadi satu padu. Ibaratnya kado-kado lah mereka berdua ini, saling lengkap-lengkapi. Sehingga tidak heran banyak yang kecanduan oleh mereka berdua, sehingga terbentuklah yang namanya fan Leslar yang suka akan keuan, kebapaan, serta kegesrekan mereka. Bagaimana tidak guys, mana ada sih kekasih yang ngerjain segitunya, apalagi cewek, cuma Lesti seorang.
yang ngerjain kekasihnya sampai bikin kita semua ketawa dan bengek semuanya. Yah, sungguh gesrek, sungguh lucu pokoknya. Wow, 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 pokoknya ya bikin kita tertawa, terbahak-bahak. Tentu hal itulah yang menjadikan kita jadi sehat, kuat, dan selalu support kesayangan kita ini. Karena hubungan mereka memang dilatar belakangi, dibarengi dengan kejenakaan, kebanyolan, serta saling support satu sama lain, serta tidak ada jaim-jaiman guys sedari awal mereka bertemu. Tentu hal itulah yang menumbuhkan rasa cinta di antara mereka berdua, yakni di antara hubungan Lesti dan Bilar yang kini akan segera memasuki hari-hari mendekati hari bahagia. Tentu juga tak hanya Lesti, tapi Rizky Billar pun julid banget sama kekasihnya itu guys. Jadi mereka adalah pasangan yang super duper, sama-sama julid, sama-sama gesrek, sama-sama ya berjalan apa adanya sesuai dengan keinginan mereka. Mereka langsung luapkan apa yang mereka suka dan tidak suka tentunya. Ya, hal itu menambah romantisme dan rasa cinta serta kecocokan satu sama lain di antara pasangan yang sedang jatuh cinta ini. Tak hanya Rizky Billar ataupun Adlin ataupun Ari Lobster atau sahabat yang lainnya, keluarga yang lainnya, dibikin kaget memang dengan kekompakan mereka, dengan kejulitan satu sama lain yang seakan merupakan sikap pinang di belah dua. Artinya mereka dalam sikap kegesrekan ya sama-sama dapat nomor satu guys. Tentu hal itulah yang akhirnya menjadikan cinta di antara Lesti dan Billar tumbuh subur di hati mereka. Maka tinggal kita mendoakan bagaimana kedepannya, semoga menjadi kebaikan, semoga menjadi keberkahan, semoga dimudahkan dalam menuju halal. Tentunya kita berharap di tahun ini seperti yang mereka rencanakan, yang mereka canangkan, Lesti dan Billar bisa mengakhiri hubungannya dengan menikah tentunya, dengan memasuki gerbang selanjutnya yakni perkawinan. Itu saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.